Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah, uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ikhwani, kita sambung membaca buku kita Riyadhus Salihin bab sabak. Pada malam ini kita masuk hadis yang ke-33. Pada malam ini kita masuk hadis yang ke-33. Malam ini kita akan melihat dua atau tiga hadis yang Nabi nak menceritakan kepada kita tentang fadilat sabar. Sabar ini apanya Allah Ta'ala nak tukar dengan kita. Kita sabar di dunia, Allah nak tukar dengan apa? Yang kedua, kita akan tengok dalam hadis ini beberapa bentuk benda yang Allah Ta'ala akan guna untuk menguji sabar kita. Di antara benda Nabi sebut dalam hadis ini, Allah Ta'ala akan pakai dan dia nak test kita. Dan bila Allah Ta'ala nyatakan itu, ini menunjukkan kalau kita kena hak Nabi sebut itu, maka sabar ketika itu tinggi nilai dia. Dan perjuangan untuk sabar masa itu sangat sengit. Di antaranya kita akan tengok dalam dalam hadis ini. Sebelum itu, ikhwatul iman, dalam bab sabar ini kita teringat dalam suratul Fatihah yang kita ulang baca. Itu pada perkataan Maliki yaumiddin, pada perkataan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin secara melihat secara ijmali melihat secara pukul rata, pada kalimah maliki yaumiddin Allah memperkenalkan satu sifat malik, iaitu Allah itu dia malik, dia khalik. Dan ketika dia malik, dia memiliki secara tam, sempurna. Dia memiliki makhluk dia secara sempurna. Maksud dia, makhluk yang dia buat, yang dia miliki itu pemilikan yang sempurna, tak akan lari daripada kekuasaan dia. Tak boleh lari. Seorang pun tak boleh lari. Quran pernah cerita kepada kita dalam suratul Baqarah, berkenaan dengan umat sebelum daripada Nabi Muhammad, yang mereka itu jumlahnya beribu-ribu orang. Mereka itu keluar daripada negeri mereka, kampung mereka. Alladzina kharaju min diyarihim, mereka keluar daripada kampung mereka. Kenapa? Kerana kampung mereka itu ditimpa dengan bermacam-macam ujian, di antaranya ujian penyakit. Tujuan mereka keluar daripada kampung nak melarikan diri daripada takdir Allah. Tiba-tiba di tengah jalan Allah menyatakan kepada mereka, matilah kamu kesemuanya. Maka matilah mereka semuanya. Nabi cerita kepada para sahabat nak beritahu, kata Allah itu khalik dan Allah itu malik. Allah itu pencipta, dia memiliki barang dia cipta secara sempurna. Itu yang Allah beritahu tentang sifat malik dalam surah Al-Fatihah, maliki yaumiddin. Macam ada isyarat Allah nak beritahu dalam surah Al-Fatihah kepada kita bahawa kita ini kepunyaan Allah.
Bukan kata hari dunia, di dunia, bahkan kita ini dimiliki oleh Allah sampai akhirat. Bahkan sebelum kita dicipta, penciptaan kita berada dalam ilmu Allah, Allah telah menguasai ilmu itu. Sebelum kita dibuat dalam bentuk objek, keadaan kita yang tak ada itu ada dalam ilmu Allah. Dalam ilmu Allah telah ada bagaimana makhluk yang nak dicipta, tapi belum dicipta. Bentuknya tak ada lagi. Tetapi Allah telah memiliki kita dalam bentuk ilmunya. Subhanallah. Kita tak lepas daripada Allah. Sikit pun tidak lepas. Ketika Allah menterjemahkan apa yang ada dalam ilmunya itu dengan kudrahnya, dengan iradahnya, dengan kehendaknya dan kemahuannya dan kekuasaannya, maka dia cipta kita. Ketika dia cipta, kita masih di bawah miliknya. Kita takkan lari. Tak dapat lari. Hari kita mati, kita lebih kembali kepada Allah. Jadi seolah-olah ada isyarat dalam surah Al-Fatihah itu, kita ini milik Allah. Kerana itu, kerana kita milik Allah, maka Allah Ta'ala berhak buat apa dia nak buat pada kita. Dan kita akan jumpa satu kalimah yang sangat dahsyat dalam hadis ini. Ia menyebabkan para sahabat mendengar perkataan ini, mereka menangis terisak-isak di dalam bab sabar ini. Apa yang mampu Tuhan buat dengan kita dan apa yang kita tidak mampu berbuat dengan diri kita. Kita sangat lemah dan daif. Kerana itu Allah menyusulkan, mungkin kerana itu Allah menyusulkan selepas daripada Malik Yaumiddin, Allah susulkan dengan kalimah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau sahajalah kami beribadah, mematuh dan kami mohon pertolongan. Cuba antum fikir, kalimah ibadah dicentum dengan kalimah pertolongan. Kenapa tak disebut kepada engkau sahaja kami beribadah dan kepada engkau sahaja kami bertawakal? Bahkan sebutan itu lebih nampak, apa kita kata? Lebih nampak adpa. Adpa maksudnya synchronize. Boleh faham ke bahasa orang putih ni? Dia nampak lebih tersusun, teratur, dia masuk, dia ngam. Ya Allah, kepada engkau sahajalah kami beribadah dan kepada engkau sahajalah kami gantung diri. Tak, tak dipakai kalimah itu. Tetapi dipakai, ya Allah, kepada engkau sahaja kami ibadah dan kami memohon pertolongan. Subhanallah. Ada lagi satu isyarat ikhwatul iman. Bahawa kekuatan manusia hidup di dunia ini adalah bergantung sejauh mana dia mula meminta tolong pada Allah. Dan manusia minta tolong pada Allah ni tidak boleh ada sifat putus asa. Sekali dia putus asa, maka akan putus hubungan dia dengan Allah. Dan putus asa itu masuk di dalam benda kufur. Dosa-dosa besar Nabi minta kita jauhi adalah putus asa. Kufur Allah. Kerana itu sentiasalah hamba ini disuruh menyangka yang baik-baik kepada Allah. Nanti kita akan jumpa hadis Qudsi, Allah menyebut bagaimana sangka, prasangka kita ada hubungan dengan apa yang Tuhan nak buat kepada kita. Kerana itu ikhwatul iman, tajuk sabak yang kita baca ni sangat hebat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami akan minta tolong pada engkau ya Allah, sebab engkau itu Malik, engkau itu memilik kami secara sempurna. Kami ibadah pada engkau, kami hanya akan minta tolong kepada engkau. Kalau antum boleh menyemak pada muka surat 78, itu mukadimah bab sabak yang kita baca dulu. Mukadimah bab sabak yang kita baca dulu ada daripada surah Al-Baqarah ayat 153 muka surat 78, iaitu pada perkataan Ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Ini dahsyat. Ini adalah Allah nak bagi tahu tentang wa iyyaka nasta'in. Kau ibadah pada aku, aku Malik. Kau memohon pertolongan pada aku, maka Allah mula memberitahu jalan meminta tolong pada Allah itu macam mana. Maka Allah kata ista'inu, kamu semua datanglah minta tolong pada aku. Sebab kamu dah kata wa iyyaka nasta'in. Kamu nak ibadah aku, kamu nak patuh aku, kamu nak minta tolong pada aku, ista'inu, semua kamu datang minta tolong pada aku. Macam mana? Bisabri.
kamu pakailah sabar dalam minta tolong pada aku. Subhanallah. Rupanya ikhwan, sabar adalah satu jalan yang Allah Ta'ala sendiri sebut sebagai jalan untuk mengubati dan merawat kehidupan. Sabar macam mana? Wassalah. Sabar yang di dalamnya ada sembahyang. Sabar yang di dalamnya ada sembahyang. Sembahyang juga bermakna doa. Sembahyang juga bermakna sembahyang. Centumlah sabar dengan sembahyang dan doa. Apa akan jadi? Innallaha ma'as sabirin. Kamu akan dapati Allah ada di situ. Kamu akan dapati aku bersama kamu. Allah bersama dengan orang yang sabar. Subhanallah ikhwatul iman. Kita iman pada Allah, campur sabar, campur sembahyang, campur doa, campur tawakal, terciptalah penawar dalam kehidupan. Dan untuk campur-campur ni, antum tengok profesor sampai rambut dia cacak-cacak. Tengok macam mana, rambut profesor tak pernah elok. Tak pernah elok rambut, cacak. Kalau rambut tak cacak, misai cacak. Mesti jadi lagu tu, menunjukkan nak campur tu memerlukan teliti, memerlukan pandangan, memerlukan tak boleh ada orang kacau. Subhanallah. Itulah yang Allah firmankan mungkin dalam ayat 45 ke 46 daripada surah Al-Baqarah. Allah kata wa innaha lakabira illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya nak campur sabar dengan sembahyang, dengan tawakal, dengan mengharap Allah. Dalam hadis ini Nabi akan letak syarat untuk dapat pahala, mengharap Allah. Nabi kata lakabira, berat. Illa 'alal khashi'in, malaikat orang yang dapat khusyuk Allah. Siapa dia orang dapat khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang begitu tinggi yakin dia kepada Allah, dia akan bertemu dengan Allah. Allah akan balas dia. Allah tak sia-siakan luka parah, ujian, penat, lelah yang dia tanggung di dunia. Allah tak sia-siakan. Itu begitu yakin dalam hati dia. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka ini benar-benar akan dikembalikan kepada Allah untuk mendapat balasan mereka. Jadi ikhwatul iman, perkara yang patut orang macam saya ini takutnya ialah ketika kita berbincang masalah sabar, kitalah orang yang paling tidak sabar. Ini paling takut. Ini paling takut, subhanallah. Kenapa ikhwan? Kerana sabar juga ujian daripada Allah. Ujian daripada Allah. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kujadikan mati dan hidup untuk menguji manusia siapa yang paling baik amalnya. Paling baik amalnya, paling kualiti amalnya dan paling ikhlas amalnya. Maka perkara yang penting berkaitan dengan ikhlas ini ialah sabar. Subhanallah. Kalau orang itu boleh sabar, subhanallah, Allah bersama dengan dia. Mari kita tengok macam mana Allah bersama dengan kita. Apa bantuan yang Allah nak bagi pada kita? Muka surat 90 hadis yang ke-33. Muka surat 90 hadis yang ke-33. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdil mu'min عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada balasan bagi hamba-Ku yang mukmin apabila aku cabut nyawa kekasihnya dari penduduk dunia, kemudian dia mengharapkan pahalanya melainkan syurga. Hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Antum tengok dalam hadis ni, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita beberapa perkara. Mari kita lihat apa yang istimewanya hadis ni. Yang pertama, ini adalah hadis qudusi. Ini adalah hadis qudusi yang sahih. Hadis qudusi ini antum tahulah
kebanyakannya tidak sahih. Tapi kalau ada yang sahih, itu boleh dijadikan hujah. Hadis Qudsi dengan hadis Nabawi, hadis yang biasa ni, martabat hadis yang biasa ini lebih tinggi daripada hadis Qudsi. Lebih tinggi. Hadis Qudsi dia bukan ayat Quran. Dia adalah beberapa lafaz yang Allah beri pada Nabi, dan Nabi akan mengulang lafaz itu. Tetapi dia bukan diturunkan seperti diturunkan Al-Quran yang mutawatir maknanya, yang mutawatir lafaznya. Tidak. Hadis Qudsi tidak sama dengan ayat Quran. Kebanyakannya adalah daif. Sikit sangat yang sahih. Tapi yang kita jumpa ini yang sahih. Baik, ini di dalam bab sabab. Apa Allah Ta'ala kata? Yaqulullahu Ta'ala, Allah Ta'ala katakan, ma li'abdil mu'min. Allah Ta'ala katakan, untuk hamba-hamba yang mukmin, maknanya orang kafir tak masuklah hadis ini. Oh, rugi ikhwan, rugi. Rugi jadi orang kafir ini rugi. Orang yang tidak mukmin ini sangat rugi. Penderitaan mereka tidak dibela di hari akhirat. Allahu Akbar. Seorang mukmin yang berjalan terkena duri di tengah jalan, seorang mukmin yang letih dengan mencari nafkah kehidupan, seorang mukmin yang dia ini menanggung ham ataupun hazan, risau ataupun duka cita, seluruhnya menjadi penebus dosa kepada dia. Subhanallah. Tetapi seorang kafir, letihnya, duri tertikam di kakinya, apa sahaja yang dia buat, hatta penyakitnya menimpanya, hatta anak dia mati kecil, tidak menjadi kafarah penebus dosa dia. Allahu Akbar. Tetapi Allah sangat adil. Kesemua penderitaan dia itu Allah akan bayar di dunia. Tetapi masalah dia, sama ada mukmin ataupun kafir, akan kembali bertemu Allah. Akan kembali bertemu Allah. Yang diulang kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akan kembali bertemu dengan Allah. Pada hari itu mukmin akan menangis terasa-rasa. Dalam awal daripada suratul Hijr, awal daripada suratul Hijr, bagaimana Allah kisah penyesalan orang kafir. Dia tengok neraka, dia tengok syurga, dia kata andai kata aku ini seorang mukmin, seorang muslim, aku tak kekal dalam neraka. Dan dia nak tebus diri dia dengan kekayaan yang memenuhi langit dan bumi, maka Allah tidak menerima tebusan itu. Tidak menerima tebusan itu. Yauma la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Tidak diterima satu nyawa yang nak menyelamatkan nyawa lain, nyawa yang nak memberi pertolongan pada nyawa lain, tidak diterima. Wala yuqbalu minha syafa'ah, tidak diterima pertolongan. Wala yu'khadhu minha 'adlun, tidak diterima tebusan. Wala hum yunsarun, tidak diterima apa-apa bantuan dan pertolongan. Yang ada untuk mereka apa? Azab yang sangat pedih. Inilah istimewanya seorang mukmin. Seorang mukmin. Subhanallah. Inilah lebihnya seorang mukmin yang beriman pada Allah. Hatta dia jadi seorang mukmin yang kosong. Kalimah la ilaha illallah itu masih boleh memberi bantuan kepada dia di hari akhirat. Tetapi setelah dia dilanyak dan digodam dalam neraka. Tapi itu pun jauh lebih baik daripada masuk neraka tak keluar. Allahu Akbar. Karena itu ikhwan, di samping kita bagi tahu pada anak kita, di samping kita memberi pelajaran pada kaum muslimin, nak keluar pilihan raya, pilih elok-elok, itu penting. Tetapi jauh lebih penting kita beritahu pada mukmin, jagalah Islam yang Allah beri pada kamu. Jaga. Kita beritahu pada anak kita, belajar elok-elok, anak ayah belajar elok-elok, besok besar ada pelajaran, jangan jadi lagu ayah. Ayah ni takat darjah 4 aja, lah tengok ayah dia buat apa. Ayah tak ada apa istimewa. Ayah seorang buruh kasar. Yang tu saja, ayah tak ada apa. Ayah kerja tak besar. Hang kena belajar elok-elok. Jangan jadi lagu ayah. Kerja penat-penat, ayah beli rokok, ayah hisap. Hang tengok ayah duk jadi apa lah ni. Hang jangan ikut macam ayah. Jangan duk ikut lagu perangai ayah. Hang belajar elok-elok. Di samping itu, kita juga kena bagi tahu nasihat. Seperti Yaakob menasihati anak dia. Ya bunayya, ma ta'buduna min ba'di? Am kuntum syuhada iz hadara Ya'qub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di?
Ketika Yaqub menghadapi sakaratul maut, saat-saat dia nak mati, dia kumpul anak dia dan dia mula berkata, apa yang kamu akan sembah lepas aku mati? Subhanallah. Ikhwan, juga penting kita wasiat pada anak kita. Skor SPM, skor matematik. Tetapi ingat anakku, kalau kamu tidak beriman kepada Allah, Allah tidak akan memberi apa-apa kepada kamu dunia dan akhirat. Subhanallah. Mukmin memerlukan apa ikhwan? Sakinah, kedamaian. Mukmin memerlukan apa ikhwan? Sakinah, kedamaian. Damai dalam duit, damai dalam keluarga, damai dalam pemikiran, hati yang tidak berperang. Mukmin memerlukan sakinah. Sakinah datang daripada mana ikhwan? Sakinah melalui pintu iman. Sakinah dia masuk dengan pintu iman. Pemilik harta yang beriman, sakinah lalu di situ. Pemilik kuasa yang beriman, sakinah lalu di situ. Seorang yang kaya raya beriman, sakinah lalu ke pintu iman. Sakinah tidak lalu ke pintu harta. Kebetulan mukmin ini diuji dengan harta, sakinah lalu ke iman, ke mukmin. Mukmin itu merasai harta itu adalah nikmat dan dia tidak pernah rasa rugi ketika Allah uji dia dengan harta. Bahkan dia bersyukur kepada Allah. Dalam hadis-hadis yang lalu dah kita jumpa, seorang mukmin dikatakan sabiran syakiran, sabar dan syukur pada Allah. Ikhwan, jangan malu berpesan iman pada anak. Jangan malu ikhwan, jangan malu mendoakan iman untuk anak. Doa untuk anak kita ikhwan. Bila anak kita, kita kata pada anak kita, abang pergi ambil satu benda, dia ambil satu benda datang kepada kita, doakan dia ikhwan. Terima kasih anak ayah, mudah-mudahan Allah merestui kamu dunia dan akhirat. Jangan malu ucap kalimah itu ikhwan, jangan malu ikhwan. Bila kita panggil anak kita, anak kita datang, kita kata terima kasih anakku, mudah-mudahan kamu diridai oleh Allah dunia dan akhirat. Ikhwan, ucaplah selalu kalimah ini dalam keluarga. Ucap kepada isteri kita. Dia masak, kita makan, kita basuh tangan, alhamdulillah. Kita kata mudah-mudahan isteri abang ini dikasihi dan diberi keredaan oleh Allah. Jangan malu ucap kalimah itu ikhwan. Kalimah ini lebih penting. Kalimah ini lebih penting daripada kalimah kita ucap selamat belajar, selamat periksa. Lebih penting. Kenapa? Antum tengok mukadimah hadis ini. Allah kata, apabila ada hamba yang mukmin, aku uji. Apa aku nak bagi pada dia? Dia mukmin, dia beriman. Dia hamba mukmin, dia hamba beriman, aku uji dia. Macam-macam ujian, macam-macam ujian. Macam-macam ujian, Allahu Akbar. Tapi Allah sebut satu contoh ujian di sini sangat berat. Sangat berat dan Allah mampu melakukan itu. Ujian apa? Iza qabattu safiyahu min ahli dunia. Aku mengambil nyawa Safiyah. Safiyah ni apa dia ikhwan? Orang yang paling kita kasihi dalam dunia. Mungkin anak, mungkin bapa, mungkin makcik, mungkin mak saudara, mungkin siapa-siapa. Daripada keluarga yang dekat terjalin darah dengan kita, dia orang yang paling kita kasih. Bagaimana Allah uji? Allah kata, iza qabattu safiyahu min ahli dunia. Aku nak uji dia. Tengok Allah Ta'ala. Bukan ada apa pun, bukan ada besar pun di sisi Tuhan. Tapi Tuhan nak menguji hati orang ini. Iza qabatu, apabila aku matikan orang yang paling dia kasih. Orang Arab ni ikhwatul iman, dia kasih dengan anak, dia kasih dengan saudara, dia kasih dengan pak menakan, mak menakan, dia kasih dengan bapa, dia kasih dengan mak, dia kasih dengan kawan-kawan dia yang baik. Nasab keturunan orang Arab ni jaga. Maka sahabat yang Arab, bila dia dengar hadis ni, dia mudah faham maksud hadis itu. Iza qabatu safiyahu, safiyahu min ahli dunia. Aku nak uji tengok. Pertama aku nak uji dia, yang kedua aku nak tunjuk kemampuan aku. Apa dia? Aku boleh bagi mati manusia tanpa sebab. Ini saya katakan dahsyat perbuatan Tuhan. Kita hanya boleh menyatakan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Sandaklah kita kepada kemampuan Allah. Akai jam. Kederat habis. Orang putih kata apa? Kita jadi macam dia kata itulah. Hopeless, hopeless. Habis kederat, habis kederat. Tak boleh nak buat apa dah. Allah kata aku bagi mati. Allah, antum kalau ikhwan, kalau diuji dengan patah kaki, kaki itu boleh centum.
terkeliat pihurut-pihurut orang tu mai balik. Kalau bagi mati, apakah musibah paling besar kalau mati orang yang kita gantung hidup pada dia? Isteri tak kerja, anak empat, anak lima, laki kena langgar aksiden waktu pagi pergi kerja, mati, bini nak duduk lagu mana? Maka Allah kata, "Idza qabatu safiyuhu," aku matikan kekasih dia ini daripada ahli dunia. Allah kata pada malaikat, apa aku nak bagi pada orang ni? Apa aku nak bagi pada orang ni? Dia bertemu dengan takdir aku. Dia tak boleh lari daripada takdir aku. Dan Nabi kata apa? Summa hatasabahu. Kemudian orang ini mengharap hanya kepada aku. Orang ini harap kepada aku dengan sabar. Dia harap kepada aku. Antum ingat balik hadis yang Nabi ajar Ummu Salamah doa musibah, jangan dilupakan. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, musibahnya hang bagi ini jangan bagi sia-sia. Culunglah ganti dengan pahala. Culunglah bagi ada pahala di akhirat, ya Allah. Wa akhlif li khairan minha. Hang ambil benda ni daripada aku, tapi tolong ganti yang lebih baik, ya Allah. Itu seorang mukmin yang mengharap Allah. Minggu sudah kita baca hadis apa dia? Yang wanita tu kan. Nabi kata sabarlah. Dia kata bukan anak hanya mati, senanglah han cakap. Apa Nabi kata? Sabar itu pada pukulan yang pertama. Ketika kena uji mati, Nabi kata apa? Diharap pada Allah. Masa diharap pada Allah, kita harap pada Allah dengan kita sabar dan berdoa. Tadi Quran kata, wasta'inu bisabri wasalah. Minta tolong pada aku dengan sabar dan baca doa. Jangan tak baca doa, baca doa. Baca doa. Ketika ditimpa musibah, kereta kita aksiden, tak payah keluar pergi cari masjid, ambil ayat qolah sembahyang. Tak perlu, dalam kereta terus berdoa. Dalam kereta, ya Allah, aku aksiden, tolong ya Allah. Jangan bagi sia-sia, ya Allah. Tabahkan hati aku. Dan gantilah harta bendanya rosak dengan harta bendanya lebih baik di sisimu. Baca doa. Jangan keluar-keluar, tendang tayar kereta. Mengamuk, kamjat betul. Kereta aku besar macam gajah hang langgar, hang buta apa ni? Jangan. Hak tu kemudian. Bukan tak boleh kata kamjat. Boleh kata kemudian. Memang nak kena kata apa pun. Kemudian. Kena-kena itu berdoa pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ketak lidah nak kelak, ketak. Mesti kita sebut, latih diri kita sebut ketika kita ini dalam keadaan sempit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala apa yang uji aku dan gantilah harta benda yang rosak ini dengan apa yang lebih baik, ya Allah. Tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Malaikat Allah akan bayar satu persatu. Tapi memerlukan apa? Summahtasabah. Harap yang tinggi dan kuat kepada Allah. Harap yang tinggi dan kuat kepada Allah. Nabi kata apa? Diuji dia dengan kedahsyatan itu. Kemudian dia harap kepada Allah. Menangis tetap menangis. Rasa rindu tetap rasa rindu. Sunyi tetap rasa sunyi, ikhwan. Selalu raya berdua. Tahun ni nak raya sorang-sorang. Oh, subhanallah. Subhanallah. Itu yang lagu itu sebut kepada kita kan. Ku pandang kiri, ku pandang kanan, dikau tiada. Risau, dia kata. Itu masa Sabariah matilah. Kasim Selamat menyanyi sampai buta mata. Dia kata, ku pandang kiri. Dia cari Sabariah. Ku pandang kanan. Bukan dia nak intah jalan. Dia cari Sabariah. Dikau tiada. Allahu Akbar. Ini uji anak mati ni, uji adik-beradik mati ni, dah pergi tanam, balik masuk dalam rumah, itulah malam pertama nak hidup tanpa adik-beradik yang selalu hidup dengan kita. Selalu bini kita, kita lapar ayak, kita panggil. Kita kata, ma, buah ayak. Itulah hari pertama kalam itu hilang daripada mulut kita. Allahu Akbar. Selalu anak kita ada, kita panggil dia. Kita kata, abang, ambil ke pihak ayah, saya ayah nak pergi sembahyang. Itulah hari pertama kita hilang kalimah untuk memanggil seorang budak dengan nama anak. Hilang. Sedih ke semua ni jangan dibincangkan. Sedih jangan dibincangkan. Tetapi apa yang ada pada dia? Hati yang sabar dan gantung harap kepada Allah. Gantung harap macam mana? Macam doa Nabi pada Ummu Salamah tadi.
bagilah pahala pada aku, ya Allah, dan ganti yang lebih baik dunia ini pada aku, dan aku percaya hang akan menunaikan itu, ya Allah. Melainkan Nabi kata, illal jannah, hamba itu akan dapat syurga di sisi Allah. Allahu Akbar. Sabar aja ada syurga, tak payah masuk tarikat. Tak payah pergi ke Gunung Jerai, duk makan beratih 12 hari, 12 malam, duk tu hinggut-hinggut, la ilaha illallah. Tidak payah. Sabar dan harap pada Allah dengan betul, dan kita seorang mukmin, illal jannah, aku bagi syurga pada dia. Allahu Akbar. Ikhwatul iman, pelajaran yang besar ada dalam hadis ini apa dia? Kemampuan Allah menguji manusia sangat luar biasa. Kita tak tahu Allah nak uji kita macam mana, ikhwan, tak tahu. Kematianlah benda yang paling kita tak nak diuji. Berapa banyak orang kehilangan anak kecil. Dan berapa banyak saat kita duk belajar ini, ibu bapa yang duk ada di hospital melihat anak dia nazak di ICU, Allah nak mengambil anak dia. Bagaimana ayat mata dia? Kita duk belajar sabar di sini, dia praktikal di sana. Sampaikanlah kepada mereka itu, untuk mereka yang harap dan sabar kepada Allah dengan ujian yang besar ini. Iza qabattu safiyahu min ahli dunya summa hatasabahu illa al-jannah. Aku ambil nyawa Safiyah, nyawa orang yang dia kasih, kemudian dia harap kepada aku, sampaikan khabar itu, aku nak bagi syurga pada orang ini. Allahu Akbar. Antum ini boleh jadi semua penduduk syurga dan ahli syurga. Kalau kita belajar ni, kita boleh buat. Saya orang yang paling takut, sebab kita ada ulang kaji bab ni, ikhwan, takut saya paling tidak sabar. Kadang-kadang Allah uji dengan selipar hilang. Bukan mati pun, selipar hilang. Tapi selipar hilang di Kuala Lumpur. Kita pakai, kita duduk di Kuala Lumpur, jalan tak pakai kasut, orang kata apa? Dah muka macam Nepal. Apa orang kata kita? Kita tahan teksi, teksi tak mau berhenti. Dia ingat Nepal ni nak perkenal dia. Kita pakai baju elok, serika, seluar, serika, semua cantik. Kasut aja tak ada. Persepsi manusia hilang pasal kita. Allahu Akbar. Bukan uji mati, uji negeri sendiri. Selipar hilang. Tambah kita pakai sebelah ada selipar, sebelah tak ada selipar. Dia memang confirm kita gila. Allah, dia kata, rupa, tengok baju serika, seluar serika, rupanya mental. Lagu tu dia pandang kita. Subhanallah, ikhwan. Allah uji dengan mati, semua ini ujian Allah. Inilah yang kita belajar daripada hadis ini pada perkataan iza qabattu safiyahu, bila aku ambil nyawa orang yang dia kasih, maka itu ada ilmu mampu Allah uji kita dengan apa yang kita tak terfikir. Karena itu kita perlu apa, ikhwan? Kita memerlukan sabar dan kembali pada Allah. Dan lagi satu pelajaran kita belajar di sini, ikhwan, cuba antum tengok. Dalam kes ini, kalau satu orang itu ditimpa musibah dengan kematian orang yang dia kasih, apakah yang boleh menenangkan kehidupan dia? Kita ambil contoh satu orang, kahwin 8 tahun. Berubat-berubat begitu lama, nak anak, nak anak, tak ada anak. Masuk tahun ke-9, baru dapat anak. Anak itu pun lahir dan jaga 3 bulan. Allah bagi demam dan Allah ambil. Mari kita pergi ke rumah sahabat kita ini. Apakah yang boleh menenang dan mengembalikan hidup dia? Kita masuk-masuk, kita bagi salam, dia jawab pun pelan. Kita kata sabar sahabat. Dia kata duk sabar ni, ayat mata dia turun. Dia kata tak tahulah, saya pun dah tunggu 8 tahun. Inilah baru dapat dan jaga 3 bulan. Lepas tu Tuhan ambil. Allahu Akbar, saya pun tak tahu buatlah Tuhan buat lagu ni. Saya bukan minta apa, minta seorang aja, bukan minta sebelah orang. Yang tu pun dia bagi 3 bulan, dia ambil balik. Ikhwan, masa tu apa kita nak bagi ke dia, meredakan jiwa dia? Kita kata sahabat tak apa, saya ada bawa tablet daripada farmasi. Sahabat makan tablet ni, akan menenangkan jiwa sahabat. Dia pun telan, lena terih. Dia lena. Dia jaga-jaga, dia bangkit, ayat mata dia turun pula. Kita bagi ubat. Kita bagi ubat hospital. Kita jumpa konsultan hospital. Kita jumpa pakar jiwa, pakar penenang. Dia kata makan ubat ni boleh tenang.
Ya, tenang dengan makna dia tidur 5-6 jam. Dia bangkit daripada tidur. Dia teringat anak dia. Air mata dia turun. Makan tak boleh. Minum tak boleh. Kerja tak boleh. Pergi senyum pun dah tak erti dah. Apa yang boleh mengubat jiwa dia, ikhwan? Kita kata begini, sahabat. Nampak sahabat ni dalam rapalah. Jom kita pergi mengurut. Kita pun panggil pakar urut. Pakar urut tu boleh urut sampai urat, sampai sel, sampai kulit, sampai daging, sampai tulang, sampai darah. Pakar tu punya urut atas, bawah, depan, belakang, semua dia urut habis. Sampai kawan tu lena juga kena urut. Habis urut-urut, yang segaknya badan kawan tu, jiwa dia masih hancur. Sebab tak ada orang boleh urut hati dan jantung. Subhanallah. Kita bawa dia pergi zoo negara, tengok buruk-buruk makyih ni semua ni. Tak hilang juga, ikhwan. Apa yang boleh menghilangkan orang ini? Subhanallah. Hadis ini telah menyentuh kita dengan mata hati. Hadis ini telah membuka mata hati kita yang boleh merawat manusia. Akhirnya pada kalimah Nabi kata, li abdil mu'min. Hanya iman dia kepada Allah. Subhanallah. Musibah tak dirawat dengan pil. Musibah tak dirawat dengan tablet. Musibah tak dirawat dengan wang, dengan bercuti. Tidak dan tidak dan tidak. Musibah dirawat dengan hati hamba itu kembali kepada Tuhan dia. Kerana Tuhan itu Khalik dan Malik. Dan dia memiliki secara sempurna hamba-hambanya. Subhanallah. Akhirnya benarlah iman. Ikhwan, jiwa yang tidak beriman tidak bertemu dengan sakinah dalam hidup. Kadang-kadang yang lemah itu badannya. Tetapi kerana jiwanya beriman, dia lebih kuat daripada kawan yang gagah badan. Menghempuh segala ujian. Kerana dia ada iman, hati yang iman yang fasrah kepada Allah. Ini pelajaran yang paling hebat kita belajar dalam hadis ini. Kemampuan Allah berbuat, kekuatan hamba menghadapi ujian itu adalah iman. Dan balasan Allah kepada hamba ini adalah syurga di sisi Allah. Jadi ikhwan, jaga hati ini beriman pada Allah. Baik, kita tengok hadis yang kedua pada malam ini. Pasal hadis ini pendek-pendek, kita tengok banyak sikit. Tapi saya cuba berhenti awal. Pasal antum maghrib pun dah mengaji, isyak pun dah mengaji. Saya takut jadi macam-macam. Saya cuba berhenti awal sikit. Awal pun mungkin 10:30 lah awal sikit. Kita masuk hadis yang kedua, ikhwatul iman. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ani ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adzaban يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري. Ini juga hadis yang kedua menceritakan bentuk ujian yang Allah akan pakai untuk menguji hamba dan menceritakan balasan pahala kepada orang yang diuji oleh Allah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Maka beliau menjawab bahawa dia adalah sebuah azab yang dikirimkan Allah kepada orang-orang yang dia kehendaki. Maka Allah menjadikannya, yakni ta'un itu, sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Tidak ada seorang hamba yang tinggal di daerah ta'un melainkan dia tetap tinggal di negerinya dengan sabar dan mengharapkan pahala, serta mengetahui bahawa tidak akan ada yang menimpanya melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah untuknya, kecuali baginya adalah pahala seperti orang yang syahid. Subhanallah. Ini hadis yang Nawawi kumpul kepada kita, ikhwatul iman, untuk bagi tahu kepada kita tentang pahala sabar dan bagi tahu kepada kita ujian itu tidak sama. Tadi hadis pertama menceritakan ujian mati. Bersedialah kita untuk menghadapi ujian-ujian seperti itu hari demi hari. Akan ada kematian dalam hidup kita ini. Orang yang kita kasih, kawan kita, itu dan ini akan ada. Maka sabar dan harap Allah dan serah hati pada Allah diperlukan. Ini pula Aisyah bertanya pada Nabi. Kata Aisyah, dia tanya pada Nabi tentang ta'un. Apa itu ta'un?
Kata para ulama, ikhwatul iman, ta'un ini dikatakan sebagai satu penyakit yang turun, mungkin bahasalah kita kata wabak. Wabak yang turun dan dia kena. Dan itu dalam hadis ini Nabi menjawab kepada Aisyah, itu adalah sebagai suatu suatu azab. Itu tanda azab. Allah mula nak mengkifarahkan hamba dia. Ada benda-benda yang kita buat, zakat tak keluarkan, mungkar berleluasa, tak ada siapa nak tegur, penindasan berlaku, kezaliman bermaharaja lela, kawan tu tunjuk kawan ni, kawan ni tunjuk kawan tu, masih berlaku penindasan, tak ada orang nak bersuara. Kalau orang bersuara kebenaran, dia memakai bahasa yang paling tidak difahami untuk menegur. Dia pakai bahasa yang paling menyindir. Dia tak berani guna bahasa yang straight to the point. Kita akan jumpa dalam hadis Nawawi ini, sahabat Nabi masuk ke Syam, dia tengok Gubernur Syam melakukan kezaliman kepada golongan Anbar, pendatang asing di negeri itu. Dia titik minyak atas kepala, dia jemuk tengah panas. Dia buat lagu tu. Sahabat Nabi ini tengok-tengok, dia tanya terus, mana Gubernur? Dia tanya, mana Gubernur? Dia bawa jumpa Gubernur, terus dia bacakan hadis. Nabi menyatakan tidak ada hamba yang menyiksa hamba melainkan Allah janji Allah akan seksa orang itu balik dunia dan akhirat. Sampai Gubernur tu dengar-dengar, terus Gubernur tu pi marah lepas, hamba apa lagu ni? Hang tahu tak sahabat Nabi dah memarah aku? Bahasanya straight to the point. Kita punya bahasa menegur orang-orang salah ni, bukan kata dia tak faham, kita tak faham balik bahasa apa aku pakai ni. Punya orang kata apa, macam mingkirian pukul sana, buah tak masuk-masuk juga. Betul-betul bahasa kita tak dapat dimengertikan. Bahasa kita lebih berbunga daripada bunga lagi. Subhanallah. Ini semua menyebabkan ta'un turun, balak turun. Nabi kata pada Aisyah, ta'un itu adalah azaban yaba'athahu Allah ala man yasha', Tuhan bagi pada siapa Tuhan suka. Maka penyakit boleh kena cara umum dan penyakit boleh kena cara peribadi. Ini semua ada kaitan dengan apa yang Tuhan mahu. Ikhwan, Tuhan nak uji kita, kita tak tahu. Tak tahu, demi Allah. Ala man yasha'u min ibadih. Allah pilih hambanya dan Allah pilih jenis ujian itu. Allah yang pilih. Subhanallah. Tetapi tengoklah apa Nabi sebut pada kita. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Janganlah kamu tengok nama penyakit tu, walaupun dia ta'un, dia adalah rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Antum tengok. Lagi-lagi mukmin, lagi-lagi mukmin, lagi-lagi mukmin. Tidak menjadi rahmat pada orang kafir. Cemas orang kafir. Susah payah orang kafir. Berpenat lelah orang kafir nak rawat penyakit itu. Tetapi rahmah bagi orang mukmin kerana dia ada sabar dan dia ada syukur kepada Allah. Dia ada menyerah hati kepada Allah. Apa Nabi kata dalam hadis ini? Nabi kata tidak seorang mukmin yang berada di kawasan ta'un, kawasan yang ada wabak penyakit. Nabi kata dia tak keluar daripada kawasan tu, dia duduk dengan sabar menghadapi ujian Allah. Macam mana dia menghadapi ujian Allah? Dia menghadapi dengan dua keadaan, sabiran muhtasiban. Sabiran muhtasiban. Hati dia sabar dan mengharap Allah. Harap ada dua makna. Yang pertama, dia sabar dengan penyakit. Yang kedua, dia harap. Apa harap? Dia harap Allah memberi balasan pada dia dan dia harap Allah menyembuhkan dia. Harapan dia pada Allah. Dua-dua dia harap. Tetapi harap itu dengan apa? Dengan sabar. Dengan lidah tidak membatalkan pahala. Tidak mencemooh, tidak mencela, tidak mengamuk, tak panas baran. Bahasa-bahasanya mengandungi doa dan baik sangka dia kepada Allah. Karena itu ikhwatul iman. Nabi kita menyebut di dalam hadis, dalam juga hadis kursi, hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi kata apa? Nabi kata Allah Ta'ala, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Nabi kata Allah Ta'ala berfirman, ana inda zanni abdi bi, aku mendekati hamba aku bagaimana apa yang ada dalam hati perut dia.
Allah bersama dengan kita berdasarkan hati perut kita ada apa. Kalau dalam hati perut kita ni sentiasa ingat buruk pada Tuhan, macam mana Tuhan mendekati kita, ikhwan? Ana, aku ni, Allah kata, inda abdi, di sisi hamba aku, bi, berdasarkan apa yang dia sangka pada aku. Ana inda zanni abdi bi, apa yang ada dalam hati perut hamba aku, aku mendekati dia dengan jalan itu. In zanna bi khairan falahu, kalau hamba itu dalam hati perut dia ingat baik pada aku, baik itu kembali pada diri dia. Subhanallah. Pasal itu diperlukan sabar dan baik sangka pada Allah, harap pasti kita dapat apa kita nak, ikhwan. Pasti antun dalam kisah Nabi Ibrahim ni kan, sembelih anak dia, kita tengok dengan mata manusia kita ni, agak-agak Ibrahim sayang tak kat anak dia? Sayang. Kita tengok lagi satu mata, Ibrahim ini seorang Nabi, dia sayang tak pada Tuhan dia? Sangat sayang. Tapi dia kena membahagikan. Ini nama dia perjuangan jiwa. Jiwa sangat berjuang. Kita, isteri kita, kita sayang. Sayang. Anak pun kita sayang. Tapi kan ada dua macam sayang yang tak sama. Isteri pula, anak sayang, laki sayang. Kan ada dua sayang yang tak sama. Tapi sayang juga. Sayang anak lagu lain, sayang laki lagu lain. Laki, bini sayang anak, dia dukung. Takkan sayang lelaki dukung sepanjang masa? Mak boleh dukung anak si dia kain, takkan nak dukung lelaki si dia kain? Jiran sebelah tengok awak tu sayang lelaki. Tak, sayang lelaki tak dukung ketika tu. Sayang lelaki macam mana? Time dia balik, sedia makan, rumah sapu, bahasa cakap dengan dia tidak meninggikan, tak jerkah-jerkah. Itu tanda sayang. Kita sayang Tuhan, ya. Kita sayang kehidupan, ya. Tapi dua sayang tak sama, ikhwan. Tetapi ada masa, satu kena dilebihkan daripada yang satu. Betul. Satu kena dilebihkan daripada satu, betul. Masa menentukan. Maka sampailah masa, Ibrahim kena melebihkan sayang dia pada Allah daripada anak. Tetapi antum tengok yang saya nak khabarkan, antum tengok. Orang yang sabar dan mengharapkan Allah, pasti Allah bela hidup dia. Di mana antum semua tahu Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia. Sebagai bapa merebahkan anak ini, subhanallah, Allah mengetahui lubuk hati Ibrahim AS. Maka apanya Allah firmankan kepada Ibrahim dalam surah As-Saffat, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْهٍ عَظِيمٍ. Hai Ibrahim, tukarlah anak kamu dengan sembelihan yang lain. Antum tengok, mimpi sembelih anak. Mimpi sembelih anak. Inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Anakku, aku sembelih kamu dengan wahyu Tuhanku. Kau fikir lagu mana mimpi ni? Subhanallah, Ibrahim berwasiat takwa iman pada anak dia. Anak dia kata, if'al ma tu'mar, if'al ma tu'mar, if'al ma tu'mar, ayah, laksanakanlah perintah Tuhan. Satajiduni, ayah akan dapati saya. Satajiduni, dia tak kata saufa tajiduni. Satajiduni, ayah akan dapati sekarang ini saya sabar. Masya Allah, semuanya sabar. Ibrahim sabar, Ismail sabar, Hajar sabar, mengharapkan Allah. Allah kata, wafadainahu bizibhin azim. Sudahlah Ibrahim, kau telah lulus ujian ini, tukarlah anak itu dengan kibah yang besar. Allahu akbar. Antum tengok Allah bela. Antum tengok Allah bela dalam Al-Quran ini orang yang sabar. Kalimah sabar diangkat, satajiduni insya-Allahu minas sabirin. Tinggal lagi apa dia, ikhwan? Saya dan antum sedang membaca Riyadhus Salihin. Bilakah hari kita nak merasai nikmat sabar itu? Tak tahu. Hari ini hari kita belajar, ikhwan. Ujian akan datang untuk kita merasai buahnya. Hari ini kita tanam pokok pisang, hari kita nak petik buah pisang akan sampai. Bila harinya? Tengoklah pokok itu membesar. Hari ini kita tanam, besok-besok kita tanya, mana pokok pisang? Mana buah pisang? Tak ada. Dia tak naik tanam hari ini, besok. Yang tu nama dia pisang berantu.
Kau kena sabar pokok tu naik. Demikian ikhwan. Hari ini kita belajar makna sabar. Antum nak tahu sabar? Esok kalau antum berkelapangan, Ustaz Murtu pergi hospital. Di situ praktikal sabar. Di situ praktikal sabar. Allah uji satu orang, pelajaran pada satu orang, manfaat pada satu orang. Allahu Akbar. Doktor yang merawat pesakit ini adalah doktor Muslim yang iman dia kemuncak pada Allah. Ini doktor yang tahu makna ujian. Ini doktor yang tahu makna kesabaran. Pesakit mengadu sabar, doktor belajar sabar. Subhanallah. Di situ ada orang diuji, di situ ada orang belajar. Kita di sini sedang belajar tanpa praktikal. Hidup ini esok paginya adalah praktikal kepada kesabaran. Tunggu dan nantikan hari itu dengan penuh sabar dan mengharapkan Allah. Ikhwan, Allah katakan wa in syarran falahu. Kalau hamba itu wa in zanna syarran falahu. Kalau hamba itu dalam hati buruk dia ingat buruk pada aku, falahu. Buruk itu kembali kepada dia. Subhanallah. Subhanallah. Ini hadis kita baca, Nabi bagi tahu masalah taun. Mukmin mendapat rahmat dengan musibah penyakit. Musibah penyakit, mukmin mendapat rahmat. Nabi kata apa? Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Mukmin itu mengetahui apa yang menimpa dia semuanya urusan Allah dan dia tak boleh lari daripada itu. Karena itu dia sabar dan mengharapkan Allah. Apa jadi pada dia? Illa kana lahu mislu ajri syahid. Melainkan ketika dia sabar dengan musibah penyakit itu, penyakit taun ini, Allah beri pada dia pahala orang yang syahid di sisi Allah. Subhanallah ikhwan. Subhanallah. Sahabat-sahabat Nabi, mereka nak mati syahid, mereka nak dapat pahala syahid, mereka kena mati. Mereka nak syahid, mereka kena mati. Tapi umat hari ini ikhwatul iman, tidak. Kena penyakit-penyakit yang susah dirawat, pahala syahid berjalan. Untuk pahala syahid itu berjalan, diperlukan apa? Dia seorang mukmin, dia seorang sabar, dia seorang mengharapkan Allah. Pahala syahid berjalan. Penyakit-penyakit yang sukar diubati. Dalam hadis juga Nabi sebut bukan daripada taun saja. Nabi sebut sakit perut. Sakit perut. Yang sakit perut main itu sampai kita tak boleh tahan. Muntah-muntah. Kena pi pancuk berulang kali. Memulai perut kita sakit. Pahala syahid berjalan. Pahala syahid mula berjalan. Dengan apa dia? Sabiran muhtasiban. Dia sabar dan mengharap Allah. Kalau dia maki perut dia, tak dapat apa. Kalau dia tuduh orang tu, tuduh orang ni, dia tidak dapat apa. Ni silap ni, perut aku sakit pasal aku pergi makan kenduri rumah kawan tu. Dia bubuh apa, racun tikus apa dalam laut dia. Pahala tidak berjalan. Kena-kena tak perlu tuduh siapa. Apa yang dia tahu, aku tak boleh terlepas daripada apa yang Allah mahu dan Allah takdirkan dalam hidup aku. Takdir Allah aku sakit perut. Aku sabar pada Allah dan ulang balik doa tadi. Allahumma ajurni fi musibati. Berilah pada aku ya Allah pahala. Hang bagilah aku sabar ya Allah. Hang tolong ya Allah. Hang lah penyembuh. Hang lah syafi. Hang lah penyembuh dan suka mendengar doa orang-orang yang merintih padamu. Melainkan Allah jalankan pahala syahid. Yang kedua, yang ketiga Nabi kata apa? Juga dapat pahala syahid orang yang mati tenggelam. Dia tenggelam. Dia jalan-jalan tepi laut, perahu dia karam, dia tenggelam. Bukan dia nak bunuh diri, tak ada niat bunuh diri. Mungkin dia pergi mengai. Karam, dia lemah. Maka dia mati syahid. Pahala syahid dapat pada dia. Yang ketiga, Nabi kata apa dia? Di antara pahala syahid berjalan adalah wanita yang melahirkan anak. Wanita yang mati masa proses dokteran anak keluar. Ataupun dia mati ketika dia menjalani hari-hari nifas. Darah nifas masih duduk keluar, masa tu dia mati. Nabi kata falahu syahid, untuk dia pahala syahid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi wanita kalau melahirkan anak, jangan ingat sia-sia. Jangan duduk marah lelaki, ini Pak Ham punya pasal aku jadi macam ni. Jangan. Jangan. Perlu disabar. Sabar. Syahid. Bukan suruh dia mati, tak. Tak ada orang nak isteri dia mati ketika melahirkan anak. Tak ada. Karena laki-laki sekali dia menyatakan ku terima nikahnya, dia akan pertahan seumur hidup dengan roh dan jasad perkahwinan itu. Dia pertahan.
Dia tidak akan tinggal bini dia. Cuma kalau dia menikah lagi satu pun, dia tak tinggal. Cuma menambah kebaikan dalam hidup ini. Tambah dan tambah dan tambah. Tapi tinggal sekali-kali tidak. Kenapa? Termeterailah kalimah itu. Kalimah itu mengangkat kedua-duanya keberkatan di sisi Allah. Ikhwan, Nabi SAW beritahu kepada kita dalam hadis ini apa dia ikhwan? Pada orang yang ditimpa sakit, musibah yang berat-berat, sukar dirawat, pahala syahid dan syurga untuk dia. Dan lagi satu pelengkap kepada hadis yang kita baca ni, hadis yang terakhir, iaitu wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla idza btalaytu 'abdi bihabibataihi fasabara awattuhu minhal jannah minhumal jannah yuridu ainaihi. Rawahul Bukhari. Daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala berfirman, jika aku menguji hamba-Ku dengan butanya kedua matanya, kemudian dia sabar, maka aku mengganti untuknya kedua mata itu di syurga. Allahu akbar. Ini bukan ujian kecil-kecil Nabi sebut Allah pilih. Kita duk baca hadis ni, bentuk ujiannya Allah pilih dan balasannya Allah bagi sangat luar biasa. Ujian luar biasa, balasan luar biasa. Tetapi siapa boleh tahan? Orang mukmin yang sabar, yang harap kepada Allah. Kita mukmin dah, cuma nak melangkah sabar dan harap, maka ujian datang. Ini ujian apa ikhwan? Ujian yang buat hidup dia blow hidup ni. Apa dia? Mata diambil. Masya Allah ikhwan, tak tahu nak gambarkan. Kalau kita boleh cakap dengan Kasim selamat lah, macam mana dia nak gambarkan? Sampai Kasim selamat kata dekat mamak tu, saya nak tukar nama Osman Jilani, kerana mata tu telah membawa celaka dalam hidupku. Antum tengok. Bila Dr. Mahdi pulangkan mata Kasim selamat dalam operation, dia tengok-tengok muka Sabariah tu. Dia minta supaya dia buta balik. Subhanallah. Nikmat diuji mata tak ada ni ikhwan. Jangan buat pasal. Jangan buat pasal. Orang tua-tua diuji dengan apa? Rabun. Bila berumur sikit, campur kecil manis sikit, campur isap okok sikit, dia rabun. Mata tak apa nampak. Mata tak apa nampak. Orang tua-tua kata rabun dekat. Rabun tak nampak. Masa tu nak baca Quran pun, kaca mata ni, power dia meningkat-ningkat. Oh subhanallah. Orang mula mencari rawatan demi rawatan, demi rawatan, demi rawatan. Ada pergi doktor tembak laser, ada yang celik balik. Ada yang tembak-tembak blur terus. Tembak-tembak blur terus. Tak nampak terus. Itu berlaku pada sahabat baik, sahabat kita ni. Dia ada kecil manis yang tinggi. Doktor kata, duk nampak. Walaupun ni nampak juga. Boleh pergi masjid semua. Nasihat-nasihat pergi tembak laser. Pergi tembak. Bila tembak-tembak laser, terus tak nampak sampai lah. Jadi rabun. Jauh tak nampak terus. Nampak dalam jarak yang begitu dekat tu pun nak kena remot mata. Ujian Allah. Nak kerja macam mana. Nak tanggung anak-anak macam mana. Nabi beritahu ujian ni dalam hadis ni. Nabi kata, iza betalaitu abdi bihabibataihi, aku menguji hamba aku dengan apa yang dia kasihi. Mata ni orang kasih hidup ni mata. Aku ambil mata dia. Fasabara awatuhu minhumal jannah. Ini hamba yang istimewa. Dia sabar Tuhan ambil. Allahu Akbar. Tak tahulah ikhwan. Kita ni tengok orang sakit, kita tak tahu dia menghadapi sakit tu macam mana, hanya Allah yang tahu. Kita lepas pergi tengok dia sahabat, sabarlah apa lebih kurang kita bagi buah apple, buah anggur semua. Kita baca satu doa pendek supaya Allah sembuhkan dia. Amin. Kita balik. Dia yang nak menempuh hari, minggu, saat, jam. Dahulunya dia lihat, sekarang dia tak lihat. Macam mana dia nak tempuh hidup itu? Masa tu ribu-ribu kebaikan teringat dalam kepala dia. Mula-mula dia teringat dia nak baca Quran. Masa dia celik, dia tak pernah teringat.
Bila dia belum, mula-mula teringat nak baca Quran dan dia tak mampu. Apa dia nak lalui dengan hidup ini? Dalam hadis ni, Nabi kata apa? Lalui hidup itu dengan sabar. Bukan dengan marah. Subhanallah. Saya takut nak bercakap, ikhwan. Kerana ini ujian Allah. Saya boleh kata lalui dengan sabar. Tapi hari kalau Allah uji kita, mampukah kita sabar? Kita hanya boleh kata, Allahumma ja'alna minas sabirin. Tolonglah bagi kami sabar hari yang uji kami, ya Allah. Saya boleh ucap sekarang ni. Tapi berdebak jiwa kita, hari kita lalui perkara itu. Kita boleh jumpa sahabat yang anak dia sakit. Kita kata, sahabat, sabar, doa itu senjata. Itu yang kita belajar. Tapi dia yang melalui ujian itu. Doktor kata, kami dah tak ada ubat. Serah kepada Tuhan. Allahu Akbar. Nabi beritahu dalam hadis ini, demi Allah, Nabi kata, laluilah ujian yang berat dengan sabar dan harap kepada Allah. Kamu akan dapati syurga menanti kamu, pahala syahid menanti kamu, dan Allah akan beri apa yang Allah tak bagi di dunia di hari akhirat. Mata yang celik, kesihatan yang hebat, harta yang tak putih-putih, nikmat yang tak pernah disangka-sangka ada di hari akhirat. Tapi bila nak pi akhirat? Allahu Akbar. Ini memerlukan bergantung hati kepada Allah, ikhwan. Inilah saya katakan malam ini, kita bertemu dengan hadis-hadis yang sangat luar biasa. Kemampuan Allah dan kekuatan seorang hamba. Kemampuan Allah menguji dan mentakdirkan hidup hamba. Dan kemampuan hamba menghadapi itu dengan apa? Dengan iman, dengan sabar, dengan mengharapkan Allah. Itu saja. Dan ini apa Quran kata? Lakabirah. Sangat memberi beban dan tekanan. Nak angkat hidup ini dengan tiga itu. Iman, sabar, campur. Harap kita pada Allah. Tiga itu adalah penawar dan ubat untuk mendapat sakinah dalam kehidupan ini. Masya Allah. Kemudian ikhwan, ada lagi satu hadis yang sangat menarik. Iaitu menceritakan tentang seorang wanita. Yang ini ibu kenamai. Ibu tak boleh tak mai, kenamai. Kenapa? Ada satu wanita yang sabar mempertahankan auratnya. Allahu Akbar, dahsyat wanita ini. Dia diuji dengan satu penyakit yang dahsyat. Mendapat ajaran daripada Nabi. Kemudian dia minta Nabi mendoakan supaya aurat dia terpelihara. Subhanallah. Apabila Nabi wafat, sahabat Nabi Ibnu Abbas, dia kata, kalau kamu nak tengok wanita yang masuk ke syurga, tengoklah Imra'atu Sauda, wanita yang berkulit hitam itu, dia adalah ahli syurga. Oh, subhanallah. Subhanallah. Saya ada jumpa satu makcik yang sangat saya kagum. Dia mai kuliah duha. Makcik ini diuji dengan kanser. Dan dia buat operasi kanser. Bila buat operasi kanser, doktor suruh dia mengikuti apa? Dia punya apa? Step-step lepas kanser tu, dia ada rawatan lagi bagi ubat. Kerana rawatan-rawatan yang doktor susun itu melibatkan aurat makcik ini kena dibuka. Maka makcik itu pasrah bergantung kepada Allah. Dia lalui sekali operasi, dia tinggal ubat dan dia tinggal semua rawatan mendedahkan aurat. Dia gantung hati kepada Allah. Dan dia kata, Allah menolong saya lebih besar daripada ketika saya makan ubat. Allahu Akbar. Dahsyat. Saya jumpa sendiri. Di Taiping saya jumpa pakcik busu. Pakcik busu. Pak Amik pun kenal pakcik busu. Kalau saya pergi Taiping, pergi mandi rumah dia, pergi makan. Lepas itu saya kenal, saya duduk makan rumah dia. Kalau pakcik tak bagi makan, saya tak kenal. Saya kenal pakcik busu. Dengan makcik Wan. Makcik Wan ni cikgu pencen. Pakcik busu ni, dia pesyarah. Daripada UKM, pesyarah. Dia kena apa? Allah bagi pakcik busu tahun 2000, dia kena kanser darah. Orang panggil leukemia. Leukemia, kanser darah. Barah darah. Apa yang saya nak ceritakan? Saya nak bagi cukup, bagi 10 saja. Doktor tahun 2000, doktor kata umur pakcik 3 tahun. Tahun 2003, pakcik akan dikapankan. Dan dia mengikuti program doktor. Masuk buat rawatan. Sampai peringkat doktor ambil
apa orang apa orang Melayu panggil ayak dalam tulang. Ayak dalam tulang tu doktor ambil. Pak cik busu kata nak tahu sakit tak sakit masa doktor ambil tu, doktor bius dia. Doktor bius dia tak rasalah ke bawah ni. Tetapi ketika jarum dia bubuh nak ambil ayak dalam tulang, kaki tu tendang sendiri. Nak bayang sakit tak sakit cara mana? Ambil ayak dalam tulang. Kemudian doktor beritahu lah barah dia tahap 1 ke tahap 2. Doktor, itu doktor seorang wanita di Ipoh. Doktor bukan Islam. Dia kata, biasanya kalau tahap pakcik ni, jangka hayat 3 tahun. Tetapi doktor yang bukan Islam ni, perempuan ni, dia juga kata, dia kata, serahlah kepada Tuhan. Serahlah kepada Tuhan. Tu pakcik busu ambil ubat macam biasa, pergi ke Mekah, mengadu nasib daripada Allah. Mengadu nasib. Mengadu nasib pada Allah. Doktor bagi 3 tahun. Dia serah jiwa dan raga dia sebulah kepada Allah. Kalau dia mati dalam 2 tahun ke, dia mati dalam 3 tahun ke, dia menyerah kepada Allah. Dan dia tak mau ambil tahu dah dengan maklumat perubatan itu. Hanya nasib dia ditentukan oleh Allah. Dia pergi Mekah, dia tumbang, dia pengsan. Tawa-tawa sa'i-sa'i habis kerja haji, dia tumbang, dia pengsan. Kolab tak sedap. Balik ke rumah, doktor suruh jalan rawatan. Dia serah hati dia bulat pada Allah. Sekarang sudah 2012, dia masih berpijak di bumi Allah. Benarlah Nabi sebut dalam hadis ini, ikhwan. Mereka telah merasai betapa iman, campur sabar, campur gantung diri dan harap kepada Allah adalah ubat dan penawar. Hari kita akan datang, ikhwan, untuk kita merasai yang kita baca ini. Benar dan benar dan benar. Allah dan Rasul dah tidak pernah berbohong. Karena itu apa yang perlu kita buat hari-hari, ikhwan? Keyakinan kita kepada Allah perlu kita angkat naik. Iman kita pada Allah perlu kita tambah dan tambah dan tambah. Supaya sabar kita bergantung diri pada Allah atas iman, dia benak-benak jadi penawar. Akhirnya, tablet mengaku tak ada ubat. Akhirnya, iman datang merawat hamba-hamba yang mukmin. Tetapi ketika hamba itu kafir, ketika tablet kata dia tak mampu bagi bantuan, habis. Dia surrender dengan putih asa. Mukmin tidak. Allah itu syafi, penyembuh dan mampu memberi sembuhan. InsyaAllah, minggu depan, tak ada kan? Minggu depan, minggu kedua pula. Ini dah minggu keempat. Bulan depan, lepas kita raya sembelih korban, makan daging korban, tanam segala pokok-pokok tu semua elok-elok, kita sambung balik mengaji. Iaitu kita akan tengok tentang seorang wanita yang dikatakan ahli syurga kerana dia bersabar dan penyakit dia sangat susah diubati. Kita tengok nanti apa penyakit dia dan akhirnya wanita itu sampai ke syurga. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ikhwan, ilmu kita, pelajaran kita, pengajaran kita diberkati oleh Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.